Tim gabungan terdiri dari Basarnas, TNI AL, KSOP, Polres Belitung, Pelindo, Satpol Air Polres Belitung, Ditpol Air Polda Bangka Belitung, Kantor Kesehatan Pelabuhan, serta BPBD Kabupaten Belitung berhasil mengevakuasi Kapten Kapal Tugboat TB Multilindo 105 yang meninggal di perairan Bangka Belitung. Kapten kapal yang meninggal yakni Sadikun berumur 49 tahun yang hendak berlayar dari Barunda menuju Pontianak dan berhasil dievakuasi oleh tim gabungan sekira pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tidak hanya itu, tim gabungan juga mengevakuasi anak buah kapal dan dilakukan rapid test di mana hasil dari rapid test tersebut bahwa ABK dan kapten yang meninggal dinyatakan negatif COVID-19. Koordinator Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 3 Pangkal Pinang Wilayah Kerja Tanjung Pandan Jauhari menegaskan bahwa sebelumnya pada Selasa pukul 20 sudah mengetahui adanya penemuan mayat. Namun saat hendak melakukan evakuasi, tim terkendala cuaca yang buruk. Apa namanya, kita relatif ini sih nggak ngapalah ini lah. Cuma itu tadi kita bagaimana mengevakuasi jenazahnya dulu lah sama semua swab kru kapalnya. Kalau memang ditemukan satu aja orang positif, seperti biasa kita harus karantina itu kapal itu. Iya. Nggak boleh ada yang turun gitu. Oke, untuk kru kapalnya dibawa ke semua? Lihat hasilnya. Ini kan KKP, tim Inavis kan lagi ke sana. Kalau di swab salah satu aja ada yang positif, kapal harus karantina, Pak. Nggak boleh kemari. Saat ini mayat laki-laki berumur 49 tahun itu sudah dibawa ke Rumah Sakit Marsidi Judono, Kabupaten Belitung untuk ditindaklanjuti. Dari Kabupaten Belitung, Juprianto, TVRI Bangka Belitung melaporkan.